karena tadi panas jadi saya sisiri. Saya membawanya dengan kembali lagi guys, dengan saya sendiri guys. Hari ini kita itu mau mengajak kita semua untuk panen pisang ya guys ya. Nah, hari ini kita panen pisang kembali guys, oke? Mari ikuti saya. Kita lihat keseruannya panen pisang. Oke guys, ini dia guys. Guys, ini pisang kita yang pertama ya guys ya. Ini di daerah kita masing-masing pisang apa guys, oke? Mari kita lanjut kita tinggal dulu guys, oke? Oke guys, ini pisang kita yang kedua ya guys ya, pisang raja bulu. Nah, karena sudah bisa dipanen langsung kita eksekusi langsung guys. Ini dia. Yang utamanya kita betul dulu guys ya, agar dia tidak mengganggu itu pisang keempat kita guys. Masih kit pisangnya guys ya, namanya diurus tidak diurus ya guys ya. Jadi karena kita kewalahan jadi pisangnya seperti itu, dan ini nanti mau saya remajakan kembali lagi. Oke guys, jadi kita panen dulu agar kita mengetahui nikmatnya panen pisang dan cuannya pun sangat banyak. Oke guys, oke guys, ini pisang kita yang ketiga. Oke guys, langsung kita beres juga ya batangnya. Oke guys, jadi kita mari kita cari lagi guys. Guys, jadi ini pisang keempat kita guys ya. Nah, ini karena cuaca panas guys, mari kita langsung kita hajar terus. Ini pisang keempat kita guys ya. Oke guys, sekian dan terima kasih. Oke guys, ini pisang kita yang kelima ya guys ya. Kita panen 5 tandan hari ini.
Jadi mari kita eksekusi, karena cuacanya sangat ekstrim sekali, bukan ekstrim lagi, sekali. Oke guys, jadi mari kita eksekusi. Oke guys, ini pisang kita yang kelima. Oke guys, mantap. Jadi inilah hasil kita ya guys ya. Nah ini guys, sudah saya sisir ya guys ya, karena tadi panas jadi saya sisiri. Saya membawanya dengan sisiran ya guys ya. Oke, mantap guys, semoga bermanfaat buat kita semua.